Hai Amir. So, kita orang pun tahu yang Amir ni dah jadi pengulas super spontan. Kan? So, apa pengalaman yang best ataupun Amir tak takut ke orang tangkap pasal Amir? Alhamdulillah, dah super spontan ni saya dah terlibat dalam 5 season. Daripada season pertama dan sampai sekarang saya belum tersingkir, Alhamdulillah. Dan benda yang paling suka saya rasa dalam super spontan ni nak buat orang tak suka dengan kita dan nak bawa benda tu yang orang tak suka dengan kita kan. Dia, sebab saya kat luar tidak macam tu kan. Macam contohnya yang paling saya rasa berjaya dulu kat Nana Mahzan yang dulu punya. Saya tanya dia sampai dia menangis. Dan saya kata dia tak spontan, tu dia menangis kan. Dan saya dah minta maaf dengan dia. Lepas tu, yelah, mula-mula rasa takut juga nak tanya soalan bukan-bukan kan. Sebab takut nanti apa yang peserta-peserta tu anggap saya macam mana, dia tak nak kawan ke apa ke. Alhamdulillah dia orang pun boleh menerima benda tu dan dia orang enjoy kan. Dia orang anggap tu sekadar bahan jenaka yang biasa-biasa kan. Lepas tu dia orang semua alhamdulillah profesional dan setakat ni rasa saya bertuah sebab dapat karakter macam tu. Sebab yelah orang kata saya tak kelakar, tak lawak kan, tapi bila dapat saya dibagi slot macam tu, saya ada kan. Jadi orang marah dengan apa yang saya buat, itu maknanya alhamdulillah menjadi. Sebab orang biasa kita dengar orang berlakon lama kan, tapi orang kata tak menjadi lakonan dia. Tapi dalam spontan saya berlakon kan, saya berlakon tapi alhamdulillah jadi. Orang tak suka maknanya saya jadilah, itu berbalulah dengan apa yang dibayar dan apa yang saya buat. Dan ucapan saya untuk spontan, semoga berterusanlah tiap-tiap tahun dan janganlah singkirkan saya kan. InsyaAllah kita sama-sama yalah, buat kerja. Dan saya insyaAllah saya akan perbaiki lagi mutu dan tahap saya dari semasa ke semasa. Dan alhamdulillah sekarang ni orang pun dah ramai puji saya, kata saya dah makin profesional, dah lain pada yang dulu. Alhamdulillah.